Bismillah subuh, urang sunatun hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurlah dina kesempatan hari di Aula Desa Cimerang dina sanes hoyong anjeunna kegiatan urang sadaya kanggo pembahasan agung manfaat Aula sadaya terutama untuk Desa Cimerang amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dalam kami rapat ialah kalijengan kemungkinan salamina dari bakit kajiannya kurang sadaya nyatakan kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiga kartu dan ulama kita kepada sahabatnya untuk kurang sadaya selaku rumah sadaya dengan kesempatan ini ya pamitan bertami atas luangan waktu dan kesempatan hadir bapak kali ibu sadaya dan simpuni di Bumi Sarjana atur kemohon atau seagel-agelnya simpuni yakin bapak kali ibu sadaya punya kesempatan lain atur kemohon utami bisa kamar sadaya ketua mengikuti penyusup dan kampi di Sarjana untuk 2021 yang dari jauh-jauh hari sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan, sudah melaksanakan kegiatan tahapan demi tahapan, apapun yang harus dilaksanakan oleh rekan-rekan semua tahapan itu dilaksanakan. Nah, kami dari pemerintah desa saya hormati rekan unsur pimpinan beserta anggota BPD yang saya hormati, tim penyusun RKP desa tahun 2021 yang masih banyak 11 orang, dan juga pada kesempatan ini ada yang izin karena hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih dari jauh-jauh hari. Alhamdulillah sudah membentuk tim 11 dan juga tim 11 saya lihat bekerja keras, kalaupun kalau dilihat dari tanggung jawab yang sudah diemban oleh tim 11 ini, saya haturkan banyak terima kasih sehingga menghasilkan poin-poin yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Cimerang ini, dan sudah lengkap karena dari masing-masing dusun sudah kita tahun 2020 ada kenaikan, tapi sebenarnya juga dia tetap mengacu karena tahun ini ya tetap masuk jawab BPD dan itu tahun 2020. Tapi ia berada di kegiatan kegiatan dalam beton ulah nyawa jadi pada akhirnya saya tidak ada. Oke.